Melatau bersama saya Kim Hassan sebagai host anda pada hari ini, dan sekarang saya berada di Dewan Philharmonic Petronas KLCC bersama dengan konsert Amal Tapestry of Colours. Dan yang istimewanya konsert pada malam ini, ada seorang pelakon yang pernah memenangi pelakon filem wanita popular yang akan menyanyi malam ini. Siapakah pelakon itu? Dari segi pemilihannya ialah dia adalah apa, orang kata ada hubungan dengan UTP ini dan ingin memberi sumbangan kepada pelajar-pelajar di kawasan universiti itu. Okey, pelakon yang saya maksudkan tadi siapa lagi kalau bukan Siti. Hai. Okey, Siti Saliah, boleh ceritakan sikit tak macam mana konsert pada malam ni? Sebab ini kali pertama saya menyanyi di in public dan di Dewan Philharmonic juga. Jadi satu peluang yang sangat-sangat besar yang saya tak boleh nak tolak. Persediaan Siti Saliah sendiri macam mana nak berhadapan menyanyi di hadapan orang ramai ni? Siapa ni sejak dari bulan 2 actually diorang call cakap boleh tak ni. And then tapi rehearsals yang sebenar only a week ago, time menyanyi dengan orkestra. Orkestra itu sesuatu yang sangat susah untuk ikut. Tapi alhamdulillah, everybody gave their own support. Selepasnya, adakah ini merupakan permulaan Siti Saliah sendiri untuk bergelar seorang penyanyi? Kejayaan sebagai seorang penyanyi itu saya tak sure. Berakhirlah sudah konsert Tapestry of Colour. Apapun, konsert ini memang... Mereka!